Yang ada ganti upaya percobaan penculikan siswa Madrasah Ibtidaiyah MI Swasta 09016 Hidayatullah Islam, RT24 Pari 3 Darat, Kelurahan Tungkal 2, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat digagalkan wali murid. Atas kejadian itu, wali murid diminta untuk waspada. Meski dapat dicegah, namun para orang tua diminta untuk tetap waspada mengawasi anak orang kau. Salah seekor wali murid Madrasah Ibtidaiyah Swasta 09016 Hidayatullah Islam, Muhammad Damsir, mengatakan kejadian tersebut terjadi Jumat kemarin saat dirinya akan menjemput anaknya pulang dari sekolah. Namun saat itu ada seorang yang mencurigakan mondar-mandir di depan sekolah. Saat dirinya tanya pelaku dugaan penculikan itu berubah-ubah jawabannya. Awalnya akan membeli kelapa dan pelaku menyebutkan akan ke Pangkal Duri. Saat itu pelaku juga mengaku tengah menunggu anak sekolah. Pelaku juga mengaku akan mengantarkan ke rumah anak sekolah tersebut, namun anak sekolah itu rumahnya dekat dari sekolah. Dan kemudian memanggil sejumlah pihak sekolah, namun pelaku kabur dengan menggunakan mobil jenis Fortuner. Menurutnya, dari keterangan warga sekitar, diduga pelaku penculikan itu sudah melakukan pengintaian selama 3 hari di sekitar lokasi. Ia menyebutkan jika itu kejadian pertama kali dengan kejadian tersebut. Ia meminta kepada orang tua untuk bisa menjemput anak-anaknya saat pulang sekolah. Anaknya beranak, ada orang pas yang mencurigakan lah gerak-geriknya. Kalau kendaraan dia dekat depan masjid ini, nampaknya lain. Ayah, dekat dia tanya apa kok ke sini. Ternyata untuk tak ada lah, pergi ke Pangkal Duri. Pergi, ngapa ke Pangkal Duri? Tak ada lah, macam-macamnya dia ngomong. Sementara Rati, siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah tersebut yang nyaris menjadi korban dugaan penculikan, mengatakan jika dirinya sempat diangkat oleh pelaku dan akan dibawa ke mobil. Namun saat itu ada masyarakat yang melihat, lalu meneriaki dan pelaku melepaskan kemudian kabur. Saat itu akan membeli jajan di warung depan sekolah saat jam istirahat. Waktu itu sempat diangkat mau dibawa ke mobil, dia mengaku takut dan trauma setelah kejadian itu. Dari toko sana, terus itu ada mobil, nanti dan kami baru diangkat. Diangkat kemana? Nah, diangkat masukkan di mobil. Dan sekalinya, orang sakit pencel lewat, langsung dilepasnya. Sementara itu, salah seekor guru di sekolah tersebut, Abdul Karim, mengatakan jika setelah kejadian itu ada sejumlah orang tua siswa tidak menyekolahkan anaknya dan saat itu proses belajar mengajar berjalan seperti biasa. Sekolah juga melakukan pengawasan lebih dan meminta siswa untuk tidak bermain keluar sekolah saat jam sekolah. Waktu itu kami istirahat, telepon dari masyarakat bahwa ada anak diculik tadi kan. Terus? Balik ke rumah. Langsung balik ke rumah ya. Hingga saat ini warga setempat telah melaporkan ke pihak kepolisian Tanjung Jabung Barat, namun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas peristiwa tersebut. Surya Kurniawan, CTV, Ngabaru.